Program Dalam Radar untuk hari ini 19 November 2015 menyentuh tentang ketagihan nikotin. Menyentuh juga tentang rokok dan vape tetapi pada skop yang lebih meluas. Mm-hmm. Baik, dan kandungan nikotin dalam rokok elektronik sewajarnya diselaraskan. Pakar perubatan percaya penyelarasan itu penting bagi membendung ketagihan. Apa yang menjadi masalahnya setelah ketagih nikotin, sukar untuk seseorang berhenti daripada menghisap rokok atau menggunakan vape. Isu penggunaan rokok elektronik itu, ia merupakan isu yang bukan sahaja hangat di Malaysia tetapi juga menjadi satu isu global pada ketika ini. Dan kajian tentang kesan jangka panjang penggunaan rokok elektronik ataupun kita fahami sebagai vape juga memerlukan lebih kurang 3 tahun. Malah ia masih lagi berada pada tahap awal kajian di kebanyakan negara termasuk negara Eropah dan di Amerika Syarikat. Sama-sama kita bincangkan bersama-sama dengan tetamu di studio pada ketika ini, Dr. Ho Bee Kiau yang merupakan pakar perubatan keluarga dari Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Selamat petang, Doktor. Ya, selamat petang. Baik, pada pandangan Doktor, di mana sebenarnya tahap ketagihan nikotin rakyat Malaysia pada ketika ini? Okey, sebenarnya sehingga sekarang ni tak ada kajian yang formal lah yang dijarangkan terhadap tahap nikotin yang ada. Kajian yang ada semasa ni adalah kajian kadar perokok yang ada di Malaysia. So untuk pengetahuan lah, pada tahun 2011 sebenarnya kajian mobility dan mortality kebangsaan telah menunjukkan peratusan perokok di Malaysia adalah seramai 23.1%. Terutamanya di kalangan kaum lelaki, di mana 43.9% daripada kaum lelaki adalah perokok. Okey. Okay. Baik. Tentang wanita, wanita. Ya. Yeah. Yeah, wanita dia peratusan dia ada lebih rendah di dalam kalangan 3-5% berbanding dengan lelaki. So kadar ini adalah sebenarnya adalah tinggi dan dia ada setanding dengan negeri-negeri tertentu yang berjalanan lah seperti Indonesia, Filipina, China, di mana kadar perokok lelaki adalah mencapai dalam tahap 50%. Okey. Ya. Yeah. Mengapa agaknya lelaki lebih cenderung untuk menghisap rokok? Okey, keadaan ini memang membimbangkan. Ada banyak kajian yang menunjukkan sebenarnya golongan lelaki ini sebab terdelah dengan kaum-kaum lelaki yang lebih merokok, so pengaruh rakan-rakan tu lebih tinggi berbanding kaum perempuan, di mana bilangan ni ada lebih rendah yang merokok, so pengaruh daripada rakan-rakan perempuan pun lebih rendah. Okay. Persepsi dan image juga mungkin. Ya, yeah, persepsi image pun antara satu faktor lah yang mendorong perokok lelaki merokok. Okey, baik. Harga rokok naik. Ada yeah. kesan kepada peratusan penghisap rokok? Okey, harga rokok naik mungkin ada kesan tapi kesannya tak banyak sebab ada banyak rokok haram yang ada kat pasaran. Okay. Di mana harganya murah sangat. You boleh dapat dalam RM3-5 dah boleh dapat sekotak rokok. Mm-hmm. Bermakna perokok akan tetap mencari rokok juga? Ya, yeah, bilangan rokok yang akan dihisap tu tetap akan sama. Baik. Okay. Mungkin secara saintifik ataupun dari segi istilah perubatan yang lebih tepat, ya, yeah. apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan nikotin dan ketagihan nikotin itu sendiri berbanding dengan mungkin kita biasa gunakan merokok? Okey. Sebenarnya untuk ketagihan rokok kita ni, kita bukan setakat ketagihan daripada segi nikotin. Okay. Dia ada dua komponen. Untuk seorang perokok tu, ketagihan tu termasuk juga ketagihan nikotin, kita panggil kebergantungan fizikal. Satu lagi adalah kebergantungan psikologi. Daripada segi psikologi, seseorang perokok tu perlu merokok sebab keperluan psikologi. Yang mana lagi kuat, Doktor? Okey, sebenarnya dua-dua penting. Tapi untuk kebergantungan psikologi ni, banyak orang yang terabai kebergantungan tu. Itulah kita kalau boleh tengok waktu bulan Ramadan, you boleh tak merokok ni sehari suntuk waktu bulan Ramadan tu. Sebab daripada segi psikologi, you memang tak boleh merokok. Itulah kepentingan kebergantungan psikologi tu selalu terabai. Orang akan tengok kebergantungan untuk nikotin sahaja. Dan banyak yang pakai vapes untuk mengganti kebergantungan nikotin, tapi itu tak semestinya berjaya untuk berhenti merokok. Bermakna kekuatan psikologi itu sebenarnya kunci untuk kejayaan untuk berhenti merokok. Okey, baik. Selain daripada itu, Doktor, kita tahu juga nikotin ni digunakan hanya terdapat dalam tembakau ataupun cecair vape tu saja. Itu adalah kegunaan yang biasa lah. Tapi di samping itu, nikotin juga dipakaikan untuk ubat-ubat untuk membantu perokok untuk merokok. Tapi nikotin yang ada terkandung dalam ubat itu adalah dalam paras yang rendah dan biasanya dikawal dan diselaraskan. Dan dia biasanya akan dibeli oleh orang pakar-pakar lah seperti pegawai perubatan ataupun pegawai farmasi yang berdaftar sahaja. So dia ada digunakan sebagai ubat di bawah kawalan. Okey. Kita lihat dari skop
nikotin dahulu ya, ataupun kebergantungan fizikal sebelum kita pergi ke sudut psikologi ya. Apa kesan-kesan nikotin kepada tubuh badan, doktor? Okey, sebenarnya kesan nikotin terhadap seorang perokok, perokok rokok tembakau ke web suit, kesan dia adalah sama. Sebab daripada nikotin tu, dia boleh bahagikan kepada empat peringkat ketagihan sebenarnya. Pada peringkat awalnya, seseorang tu mengguna rokok atau web mungkin untuk just untuk dapatkan kepuasan. Bila dia merokok, asap tu sampai ke otak, dia akan merangsang bahan kimia kat otak tu yang kita panggil neurotransmitter, dan one of the neurotransmitter adalah dopamine. Dia akan menjadikan you rasa terangsang, you high, you banyak, then you relax. Itulah kepuasan yang akan didapati pada peringkat awal. Kesan nikotin ya? Kesan nikotin pada peringkat awal. Menenangkan badan ya? Ya, menenangkan badan dan merangsang dan menjadi you relax. Kandungan dalam nikotin dalam tembakau dan juga vape sama? Okey, sebenarnya boleh doktor sambung lagi ke yang peringkat ketagihan tu? Itu peringkat awal, satu peringkat pertama. Peringkat kedua tu sebenarnya seseorang itu akan menjadi lebih mengambil rokok. Kandungan rokok tu lebih bertambah sebab tolerance, di mana seseorang itu memerlukan nikotin yang lebih tinggi parasnya untuk mencapai kepuasan yang sama. Itulah you perlu merokok lagi lebih banyak batang, dan juga penggunaan wax yang lebih tinggi peratusan tu. Dah lali ya? Kelalian yang mungkin pelalian. Makin banyak, makin lama kita guna, kita semakin lali. Jadi kena tambah dos lagi. Sehingga you mencapai kepuasan yang kepuasan sama sebelum ini. Yang tahap ketiga ni sebenarnya adalah tahap di mana seseorang perokok tu dah mengalami gejala tarikan. Kalau dia tak ambil rokok, paras nikotin dalam badannya akan jadi rendah, dan dia akan mendapat gejala-gejala tarikan seperti gerisah, sebersalah, tak boleh konsentrasi, dan dia akan jadi gerisah dan dia akan cuba mendapatkan rokok. Gejala tarikan ya, ataupun withdrawal. Dalam bahasa. Okey, ada tak sukatan tertentu yang mungkin digunakan sebagai pengukur kepada tahap-tahap ni? Mungkin pada jumlah berapa tu? Sebenarnya ada individu berlainan. Tahap ni ada berlainan. Biasanya kita tidak diukur dengan paras-paras, blood test ke ujian darah dan sebagainya. Tapi biasanya kita akan ukur tahap ketagihan ini menggunakan satu ujian diperkenan dia sebagai ujian Fegestron. Dia ada 6 soalan. Antara soalan yang penting adalah adakah rokok yang pertama anda hisap selepas anda bangun daripada tidur, adakah dalam masa 30 minit atau lebih? Kalau dalam masa 30 minit, tahap ketagihan dia adalah tinggi. Dan begitu juga soalan yang kedua yang penting adalah bilangan rokok yang dirokok sehari. Kalau dia mengambil rokok lebih daripada 20 batang sehari, memang ketagihan dia tinggi. So ini adalah tool yang kita pakai untuk mengukur tahap ketagihan nikotin. Okey. Baik. Dan bila kita tengok macam dah ketagih sangat ya. Bagaimana ataupun kaedah yang paling sesuai, doktor, untuk mengurangkan ketagihan tersebut? Sebenarnya untuk ketagihan nikotin ni, untuk mengatasi ketagihan ni, kita memerlukan multi purpose. Banyak cara yang boleh digunakan. Antara cara yang biasa orang pakai adalah cold turkey lah. Kalau ikut kajian yang diadakan dalam 2011, The Global Adult Tobacco Survey mendapati 80% daripada perokok sebenarnya dia cuba berhenti dengan sendiri. Cold turkey kita panggil. Berhenti serta-merta ya? Berhenti serta-merta dengan sendiri tanpa bantuan siapa-siapa. Tapi kejayaan, kerana kejayaan dia dalam lingkungan 2 hingga 3% saja yang akan berjaya. So sedebihnya memang gagal. So kalau kita boleh, kita memang nasihatkan siapa-siapa yang nak berhenti merokok atau berhenti daripada penggunaan web tu, kalau dah ada gejala-gejala tarikan, kalau you nak berhenti sendiri dah tak boleh, cubalah dapat nasihat daripada klinik berhenti merokok yang ada di klinik kesihatan dan hospital yang berdekatan. Anda ada sebarang persoalan ya, cadangan ataupun perkongsian pengalaman sendiri ya, tentang isu yang kita bincangkan iaitu ketagihan nikotin, anda boleh hubungi kami di talian 03-2692-7939. Kita sama-sama berbincang dengan Dr. Ho Bee Kiau, pakar perubatan keluarga dari Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Okey, tadi doktor kata hanya beberapa peratus saja yang berjaya untuk mengurangkan berhenti sendiri tanpa sebarang bantuan. Apa faktor yang bawa ke arah itu? Sebenarnya antara faktor yang doktor dah cakap tadi lah, gejala tarikan. Kebanyakan orang tidak dapat mengatasi gejala tarikan tu dengan sendiri. Sebab kalau dia cuba berhenti atau mengurangkan rokok
yang dihisap seharian tu, nikotin, paras nikotin dalam badan dia akan menurun. Bila turun ke satu paras yang dia tak biasa, dia akan jari withdrawal. Ataupun kita dah cakap dia akan mengalami gejala tarikan. Okay. Di mana dia akan jari gerisah, tak tentu arah, kejang otot dan sebagainya. Dan tak boleh tidur dan sebagainya. Itu akan menyebabkan dia pergi balik untuk tapi merokok semula. Okey. Adakah gejala tarikan ini hanya untuk ketagihan ataupun kebergantungan fizikal sahaja ataupun juga untuk psikologi tu, Doktor? Tak. Gejala tarikan ni semata-mata sebab kebergantungan fizikal. Sebab paras nikotin di dalam badan tu yang rendah dan kurang daripada paras yang biasa ada kat badan dia, dia akan mengalami gejala ni. Daripada gejala psikologi ni adalah daripada, lebih daripada mind, otak kita sendiri, kawaran kita sendiri. Di mana seseorang perokok tu dah biasa dengan tabiat seperti memasukkan rokok ke dalam mulut dan kepuasan dia semasa dia menghisap rokok tu. So, perbuatan tingkah laku gerak-geri ni adalah sebahagian daripada kepuasan hidup dia. So kalau bila dia dah tak merokok, gerak-geri ni dah berhenti, dia akan jadi gerisah daripada segi tangannya, mulut dia dan daripada otak dia. Dia tak occupied, tak ada benda yang dia boleh occupied. Itulah dia rasa kehilangan sesuatu dalam hidup dia. Ada yang kata ya, mereka berhenti sat rokok dan lepas tu banyak makan gula-gula. Adakah itu juga? Ya, ada satu keperluan, gantian keperluan psikologi, kebergantungan psikologi. Nak memasukkan sesuatu dalam mulut. Ya, kita panggil oral craving. Di mana seseorang itu ada akan rasa mulut dia sentiasa nak isap rokok kan. So kalau nak gantian rokok tu, dia akan ambil chewing gum, gura-gura, dan ini boleh menyebabkan kegemukan. Itulah kita garapkan garap nak berhenti tu, cuba makan makanan yang sihat. Jangan makan gura-gura, chewing gum dan sebagainya. Ia akan menyebabkan kegemukan. Okey. Baik, dari kajian dan juga pengamatan doktor sendiri bagaimana situasi yang paling teruk yang didepani oleh perokok ni? Okey, situasi yang paling teruk daripada segi mana? Mungkin dari sudut kebergantungan kepada nikotin, kepada tamiatnya sendiri, mungkin pada badannya juga. Bau, mungkin rupa, wajah. Bagaimana tu? Okey, sebenarnya masalah yang paling teruk pada perokok sebenarnya sepanjang pengalaman saya lah, yang paling penting tu gejala tarikan lah, withdrawal. I still rasa sebab kebanyakan mereka walaupun sometimes datang untuk counselling, dapatkan bantuan ubat dan sebagainya, in between tu dia masih lagi lapse, you know. Dia saya lagi ambil satu puff dan dia berhenti sebab dia daripada dia dah rasa guilty apa kesalahan. So dia berhenti, tapi itulah sebab daripada kesan ketarikan tu dia dah kehilangan sesuatu dan dia akan cuba cari sesuatu. Itulah dia yang menyebabkan dia mungkin merokok semula. Apa bezanya ketagihan rokok ataupun nikotin dengan ketagihan dadah yang lain? Okey, sebenarnya kalau ikut kajian, kedua-dua dia prosesnya lebih kurang sama. Dia akan menyebabkan bahan-bahan substan tu sampai ke otak, melangsang otak, mendapatkan keseronokan dan sebagainya seperti doktor yang ceritakan tadi lah. Okey, ketagihan rokok tu sebenarnya didapati lagi teruk daripada ketagihan darah lah. Sebab rokok you hisap kan, asap rokok tu boleh sampai ke otak dalam masa berapa saat saja. Berbanding dengan you inject ke, you hidu ke, benda tu akan mengambil masa yang lebih panjang. So sebenarnya ada dah lebih susah untuk meninggalkan rokok daripada meninggalkan penyalahgunaan darah. Okey. Baik, kita ada pemanggil doktor bersama-sama dengan Cik Hafiz di talian. Cik Hafiz? Ya. Cik Hafiz? Ya. Ya. Ya, selamat petang, doktor. Ya, selamat petang. Saya tak rokok saja lah. Tapi saya tak rokok sakal lah, doktor. 10 batang je sehari. Berapa batang? 10 batang. 10 batang, okey. Dulu saya memang kuat tak rokok sampai 20 batang, sepotak lebih. Dulu sepotak lebih lah. Tapi tahniah lah, Encik Hafiz dah boleh kurangkan. Tapi sekarang lebih kurang 10 batang lah saya kontrol. Tapi saya tak isap vape. Tak isap vape sebab apa, doktor? Saya rasa vape tu lagi bahaya daripada Mungkin sebab juga saya, sebab kadar nikotin dalam vape tu kita tak dapat kontrol, tak dapat saya, kawal. Saya punya pandangan, doktor, saya ada tengok kawan-kawan isap vape lah, doktor. Saya ada kawan-kawan semua yang bertukar daripada rokok ke vape. Kata vape ni dia punya liquid tu buat belakang rumah pun boleh buat. Boleh. Lepas tu paras nikotin tu tidak dikawal. So memang membahayakan kalau yang ambil penggunaan vape dengan yang tidak terkawal lah. Saya sebenarnya
nak cadangkan pada kerajaan, kalau boleh doktor, haramkanlah vape tu sebab dia bahaya. Okay. Bahaya yang terlampau sangat sebenarnya. Kita takut nanti satu hari nanti ada macam-macam bubur dalam vape tu, kimia dia dah jadi satu penyakit lain dalam walaupun murah tapi akhirnya jadi benda lain. Yalah, itulah kerisauan kita sama-sama lah sebenarnya. Sebab rokok ni ada kilang yang proper yang proses ni dan dikawal lah orang kata kan. Okey. Okey, itu saja doktor. Okey, terima kasih. Terima kasih, Hafiz. Okey, respon dia doktor. Okey, sebenarnya Encik Hafiz memang bagus lah. At least dia daripada 20 batang tu dia dah berjaya untuk kurangkan kepada 10 batang. Tapi macam mana pun demi kesihatan Encik Hafiz dan juga keluarga Encik Hafiz, bagus Encik Hafiz set target untuk berhenti sama sekali. Encik Hafiz kalau memerlukan bantuan, bolehlah datang untuk klinik berhenti merokok yang berdekatan lah untuk dapatkan bantuan. Tapi elok lagi berhenti sama sekali daripada masih merokok 10 batang sebab risiko kesihatan tu tetap ada. Okey. Mungkin doktor boleh kongsikan ya proses untuk membantu mereka ini berhenti merokok. Okey, sebenarnya proses berhenti merokok ni dia ambil masa jugalah sebenarnya. Yang penting tu dia kena bermula dengan keazaman pesakit tu sendiri. Pesakit tu kena ada berkeazaman dan keinginan yang kuat untuk berhenti. Dan biasanya kita akan cuba bantu perokok-perokok ni untuk set the target. Kenapa dia nak berhenti? Apa sebab dia nak berhenti? Ada setengah tu dia nak berhenti sebab anak dia sakit, anak dia ada asma, ataupun isteri dia mengandung, ataupun sendiri sebab kesihatan sendiri. So kita akan bagi dia target yang betul. Apa tujuan mereka nak berhenti? So selepas ini kita waktu kaunseling kita sentiasa akan berpatah balik kepada tujuan dia. Kenapa dia nak berhenti? Kita akan merorong dia. Dia perlu berhenti sebab tujuan-tujuan ni. Dan seterusnya kita akan cuba memimpin dia orang lah macam mana dia boleh berhenti merokok. So antara cara dia ialah mungkin just to share. Dia kena set the quit date. Maksudnya dia kena tetapkan hari di mana dia nak berhenti. So yang quit date ni sangat penting. Kalau tak ada, tak ada tarikh yang tertentu yang you dah tetapkan, you mungkin tak akan quit, you know. Dalam 5 tahun, 10 tahun memang tak boleh quit. Sebab you tak tahu bila you nak berhenti. Tak so, habis-habis eh. Ya. So ada yang nak tunggu Ramadan depan dan tahun depan 2-3 tahun lagi. So itu tak realistik. So kalau boleh quit date tu kena terkat dalam masa 2 minggu sehingga sebulan. Dan kalau boleh sempenalah mungkin hari perkahwinan isteri ke universal ke anniversary dengan ataupun hari keakhiran anak ke dan sebagainya. Ambil satu tarikh yang tetap. Ambil satu tarikh yang tetap. So daripada tarikh itu saja, you akan daripada hari itu onward you dah tak merokok langsung. Mendapatkan khidmat di klinik berhenti merokok, berapa tempoh yang biasanya disarankan? Okey, biasanya kita akan bagi tempoh lawatan lah. Kalau perlu ubat-ubatan, kita akan bagi tempoh ubat tu selama 3 bulan. So dalam tempoh 3 bulan ni kita akan bagi kaunseling, dan jika perlu kita akan bagi ubat-ubatan, dan kita akan kurangkan keperluan ubat-ubatan tu sehinggalah 3 bulan nanti ia memang bebas daripada rokok dan sebagainya. Boleh sebenarnya? Boleh. Tadi doktor menyebut tentang kaunseling yang diberikan kepada mereka merokok ni yang nak berhenti merokok. Tapi bagaimana kalau di rumah suami merokok, isteri membebel? Itu konsep membantu atau bagaimana? Okey, sebenarnya dalam rancangan untuk membantu perokok merokok, salah satu faktor selain pada set the quit date tu, memang kita nak pesakit tu dapatkan bantuan ataupun support daripada spouse ataupun pasangan dia. Sebab itu antara cara yang berkesan juga. Sebab dia akan sepanjang masa 24 jam tu isteri akan sentiasa, sama ada 24 jam ke awak waktu kat rumah lah, isteri anak kita akan jari keteguran kepada kita. Kalau kita dah inform dia kita nak berhenti merokok lepas daripada date hari ni, so anak-anak kita, isteri kita akan memberi lorongan kepada kita dan teguran. Kalau kita merokok lagi, dia akan menegur kan, kita menjadi maru kan. So kita akan berhenti. Okay, baik. Adakah vape itu ataupun rokok elektronik itu sebenarnya satu alternatif yang bagus untuk berhenti merokok? Okey, sehingga sekarang kajian-kajian yang dijalankan lah di US, di Australia dan sebagainya memang tidak menunjukkan
keberkesanan vapes tu sebenarnya. Antaranya ialah sebab kandungan dalam vapes tu kita tak boleh control, tak boleh seralaskan, tak boleh kawal. So berapa peratusan nikotin yang ada dalam dalam kandungan secair itu memang kita tak pasti. Dan sama ada dia ada kandungan bahan-bahan yang lain pun kita tak pasti. So kita sebagai doktor pun sebenarnya I tak berani nak cadangkan untuk penggunaan vapes tu untuk berhenti merokok, sebab I tak tahu berapa peratusan nikotin yang ada dan macam mana kita nak titrate down ataupun mengurangkan paras nikotin tu secara perlahan-lahan supaya perokok tu akan bebas daripada nikotin dalam masa 3 bulan. Itulah target kita. So itulah kalau boleh kita akan pakai ubat-ubat yang lebih saintifik lah, yang kita ada patch, nikotin patch, nikotin gum semua tu, ataupun ubat yang makan kita panggil kedai sebagai Champix. Dia memang membantu. Tapi ada yang kata setelah mereka beralih kepada vape, mereka tidak lagi merokok, berjaya tidak menyentuh rokok lepas tu. Ya. Yeah. Pandangan doktor? Itu mungkin boleh berlaku sebab kalau vapes tu dia memang ada kandungan nikotin. So seperti doktor cakap tadi, kalau seseorang itu ada kebergantungan fizikal, dia akan mengalami gejala tarikan, ketarikan atau withdrawal lah bila dia dah kurangkan rokok. So penggantian nikotin tu dia akan gantikan dengan vapes yang ada. Tapi masalah dia dengan vapes ni, kalau dia masih lagi mengambil vapes dengan peratusan yang tinggi, let's say kalau dah 6% atau 6 mg, 8 mg, 12 mg, ataupun yang lebih tinggi lagi, sebenarnya kandungan tu kita tak boleh control ni. Kita pun tak berapa pasti. Kalau 6% ni betul ke 6 mg dalam 1 ml secair tu? Nobody knows. Kecuali kita menjalankan kajian yang lebih tetap lagi, tepat lagi lah. Itulah kebahayaan dia. Dan kandungan-kandungan lain seperti Encik Hafiz cakap tadi tu, secair tu boleh dibuat di belakang rumah. Itu yang merisaukan. Okey, baik. 0326927939. Kita menyentuh topik ketagihan nikotin rokok dan vape bersama-sama dengan Dr. Hu Bi Kiao, Pakar Perubatan Keluarga Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, Kementerian Kesihatan Malaysia. Juga boleh anda tinggalkan soalan dan juga komen anda di Facebook kami bernama Radio 24. Okey, kalau dalam sebatang rokok ada berapa jumlah nikotin dalam rokok tu, doktor? Okey, sebenarnya kandungan nikotin ada dalam sebatang rokok tu agak tinggi juga, purata dalam 12 mg. Tapi yang dihisap dan masuk ke dalam kita punya paras darah kita dengan otak kita tu dalam 1 mg lah average sebatang rokok tu. Okey. Dan kesan nikotin dalam sebatang rokok yang berlaku, yang kalau kita tengok macam doktor sebut bahagian otak, bagaimana dengan anggota badan yang lain? Okey, sebenarnya kesan rokok tu kalau kita nak namakan bahaya-bahagia tu memang banyak, tak terkira sebenarnya. Dia boleh efek kita punya organ-organ badan daripada otak sampai hujung kaki sebenarnya. Daripada segi jantung, kanser, stroke dan sebagainya lah. 1001 macam penyakit you boleh dapat daripada menghisap rokok. Okey. Baik, dan kita ada beberapa soalan rakan kita di laman Facebook. Okey. Okay. Kata Muhammad Wafa, kalau nikotin menyebabkan ketagihan dan boleh panggil nikotin adalah dadah. Bagaimana doktor? Dadah patut diharamkan. Okey. I think yang ini memang kita faham, nikotin tu memang boleh menyebabkan ketagihan, dan ketagihan sama dengan darah yang diambil macam ganja, morfin semua tu. Itulah. So, tapi itu terpulang kepada peringkat polisi lah. Tak boleh komen sangat untuk sama haramkan dari sebab segi undang-undang. Okey. Pandangan daripada Abdul Mujib Muhammad Ali di Facebook juga ya. Mengatakan rokok dan vape tidak wajar diharamkan kerana jika pengharaman dibuat, maka dikhawatiri mereka ini akan terlibat dengan kegiatan dan gejala yang lain pula. Oleh itu biarlah. Macam mana dia tu? Okey, sebenarnya doktor tak berapa setuju lah sebenarnya. Sebab penggunaan kedua-dua ni, satu dia memang boleh menyebabkan ketagihan, ketagihan terhadap nikotin. Dan merokok pun kalau berterusan akan menyebabkan banyak jenis penyakit. Dan kalau dibiarkan kedua-dua ni, dia akan menyebabkan atau memudaratkan lagi. Sebab kalau remaja-remaja yang menggunakan vapes ke rokok ke, dia akan terjerumus, ada lebih risiko terjerumus dalam penggunaan penyalahgunaan darah. So eventually dia akan membawa lebih mudarat kalau kita biarkan macam tu aja. Okey. Baik. Dan juga untuk kita lihat ya, usaha daripada Pakar Perubatan Keluarga Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, apa mungkin
perkara yang paling sukar untuk ditinggalkan oleh perokok ni? Okey, perkara yang paling sukar lah ikut pengalaman doktor lah. Sebenarnya doktor dah menjalani klinik berhenti merokok selama 15 tahun. Ada perokok yang beritahu saya sebenarnya dia dah 10 tahun berhenti merokok. Tapi bila dia dah bersama dengan orang yang merokok yang lain, walaupun dia rasa dia boleh tahan diri daripada ambil rokok tu dan hisap, tapi dalam otak dia tu kepuasan, keinginan tetap ada walaupun dah 10 tahun. So itulah doktor cakap, yang ketagihan daripada segi psikologi ni memang akan kekal tetap ke seorang bekas perokok tu walaupun sampai bila-bila. Okey. Ya, walaupun keperluan ketagihan nikotin tu dah tak ada, tapi daripada segi psikologi tu masih ada sampai bila-bila. Okey, apa unsur-unsur psikologi tu yang boleh mempengaruhi otak seorang bekas penagih rokok tu? Itu dah doktor cakap tadi, pada peringkat mana-mana asap rokok tu bila dia sampai ke otak, nikotin tu dia akan langsang kita punya nikotin reseptor. Okay. So dia akan rebeskan, otak kita akan rebeskan chemical-chemical antaranya dopamine. Okay. Yang menyebabkan kita rasa puas, kita rasa terangsang, lepas tu kita rasa relax. So kepuasan tu adalah sesuatu yang dia akan teringat-ingat. Itulah yang masalah dia perokok yang berhenti ni, risiko untuk relapse tu sangat tinggi. Sebab kalau dia dah bersama dengan perokok yang lain, dia teringat balik kepuasan ni, dia akan cuba merokok balik sebab dia nak cari balik kepuasan tu. Bermakna dari sudut satu, bau rokok tu mungkin melihat tak perbuatan tu, orang merokok tengok pun boleh. Ya, boleh merangsang dia untuk merokok semula. Tapi kalau orang yang tidak merokok, sebab dia tak pernah rasa kepuasan tu sebelum ni. Jadi otak dia tak tahu. Dia tak tahu kepuasan tu. Okey, tapi boleh tak orang yang tidak merokok tapi menjadi second hand smoker, di mana dia bau asap rokok orang lain, menjadi ketagih kepada nikotin tu? Perokok pasif ni macam mana pun dia kurang chance untuk ketagihan biasanya. Tapi kesan-kesan kesihatan yang lain tu dia tetap dapat. Okey. Baik, selain daripada itu, kesan kepada orang yang menghidu asap rokok. Perokok pasif. Okey, sebenarnya perokok pasif, risiko kesihatan dia adalah sama dengan perokok yang aktif sebenarnya, ataupun mungkin lebih teruk. Sebab dia bukan saja daripada rokok yang dihisap, asap daripada hisap aliran tu, dia sisiran tu, asap sisiran tu dia ambil sekali, so double dose. So penyakit-penyakit yang macam jantung, kanser, semua tu dia tetap dapat, risiko dia akan sama atau lebih tinggi daripada perokok sendiri. Asap sisiran asap sisiran asap aliran utama yang perokok hisap hempus keluar. So perokok hisap masuk dan hempus keluar, dua-dua tu perokok sisiran pasif akan dapat. Yang dikatakan second hand lah. Second hand. Sisiran ya. Yes. Okey, kena ingat ni istilah-istilah ni. Okey. Baik, Cik Rizwani di talian. Hello. Hello. Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam. Silakan. Okey, saya adalah seorang perokok, bekas perokok. Saya dah berhenti, saya rasa nearly like 7 tahun. Tahniah. Saya menghisap sangat kuat, satu hari 3 kuartal rokok. Okey. So saya berhenti adalah kerana saya membaca satu artikel yang saya boleh share. Dia kata apa-apa pun kita kena tanya diri kita sendiri, sama ada kita nak berhenti atau tak nak berhenti. Itu je. Kalau dia kata tak nak, you paksa macam mana pun memang tak nak. Kalau niat ada, mesti insyaAllah boleh berhenti at any time. Keazaman yang kuat sangat penting. Betul, pasal apa, artikel tu dia ada beritahu kenapa kita mesti bayar, sorry doktor, kenapa kita mesti bayar konsultan mahal-mahal, suruh advice diri kita sendiri untuk membeli hisap rokok, sedangkan kita boleh advice diri kita sendiri untuk berhenti menghisap rokok, dan kita gunakan fees yang kita bayar kepada konsultan tu untuk other things like macam kita pergi bercuti ke seperti yang begitu. Okey. Boleh, bagus. Okey, Cik Rizwani. Itu saja. Okey, terima kasih. Terima kasih, doktor. I think I memang setuju daripada awal lagi doktor cakap tadi. Yang penting tu keazaman dan keinginan untuk berhenti tu adalah faktor yang sangat penting untuk kamu berjaya berhenti merokok. Okey doktor. Mungkin ini pada perokok ya. Okey, ada yang kata kalau nak buang air besar tu kena hisap. Adakah itu benar sebenarnya ataupun ada penjelasan saintifik? Okey, sebenarnya kita yang ini kita daily routine apa yang kita cakap tadi, seorang perokok tu mungkin dia dah kebiasaan bila dia dah sampai ke tandas, dan kebiasaan tu dia dah merokok waktu tu. So and dia akan rasa relax waktu merokok. Itulah dia rasa macam dia lebih smooth. Tapi dia ada faktor lagi ialah rokok itu memang ada bantuan untuk dia
untuk dia berak sebenarnya? Ada faktor-faktor yang boleh bantu dia untuk berak. Okey, memang ada penjelasan. Ada komponen juga, sakit. Yes, yes. Okey, okey. Baik, doktor, untuk wanita yang merokok, bila dah berkahwin, mengandung, bagaimana mungkin dari segi nasihat dan juga saranan yang diberikan? Okey, wanita yang merokok ni adalah demi memudaratkan lah, especially selain pada risiko kesihatan terhadap diri dia sendiri, terutamanya kalau dia dah mengandung, risiko kepada kandungan dia tu memang tinggi. Anak-anak tu mungkin jadi anak-anak premature, rahir awal, kurang berat badan dan cacat juga. Cacat tu bukan daripada segi fizikal saja, mungkin dapat kecacatan otak dan sebagainya. So, seorang wanita kalau dah merokok waktu remaja, kalau seboleh-bolehnya jangan merokok lah. Kalau merokok waktu remaja, dia tepat seberhenti jugalah waktu mengandung dan seterusnya. Okey, bila merokok ya, mungkin pada waktu remaja, sebelum berkahwin, sebelum mengandung, ada kesan ke bila mengandung, doktor? Okey, kalau dia sempat juga berhenti sebelum mengandung, hopefully ataupun harap-haraplah kesan terhadap baby tu kurang. Tapi kesan terhadap diri dia sendiri, sebenarnya dia ambil masa yang lama untuk hilangkan kesan-kesan daripada rokok ni. Dan biasanya kita cakap dalam 10 tahun kalau dia dah berhenti, kesihatan tu akan pulih seperti seorang yang tidak merokok. So untuk badan dia untuk sihat semula ataupun kembali kepada status orang tidak merokok, dia ambil masa yang panjang. Alright. Okay, dan kita nak tahu juga usaha sebenarnya dilakukan oleh Jabatan Kesihatan ya, untuk program dan juga aktiviti kepada masyarakat. Okey, sebenarnya berbagai usaha terjalankan oleh Kementerian Kesihatan lah sebenarnya. So daripada peringkat komuniti, kita memang ada banyak kempen-kempen kesedaran dan sebagainya. Ada satu tu menarik, media massa lah, seperti radio, TV, kesedaran untuk berhenti, kepentingan berhenti dan juga risiko-risiko penggunaan bahan-bahan bernikotin ni lah. Dan keduanya, kita memang target untuk sekolah-sekolah remaja-remaja sebab dia ada golongan yang senang-senang dipengaruh. So kita memang ada ceramah-ceramah, demonstrasi-demonstrasi kat sekolah dan sebagainya. Dan seterusnya, kita juga menyediakanlah pelbagai kemudahan untuk membantu perokok untuk berhenti merokok di klinik-klinik kesihatan dan juga di hospital-hospital yang berdekatan. Okey, jika ingin mendapatkan rawatan untuk berhenti merokok ya, melalui pusat-pusat kesihatan, adakah kosnya tinggi, doktor? Oh, tidak. Sebenarnya dia hanya mengambil RM1 saja, iaitu yuran pendaftaran sahaja. You akan mendapat rawatan untuk satu kos. Setiap kali hanya bayar RM1 saja. Okey, doktor, sedikit dari lakan kita di laman Facebook ya. Bagi saya, siapa yang ketagih vape lagi teruk daripada rokok kerana vape lebih banyak nikotin daripada rokok, doktor. Okey, sebenarnya kandungan nikotin dalam vape tu adalah terpulang. Dia berlainan peratusan dalam setiap secair ni vape tu. Ada yang dalam ada yang claim dia tak ada nikotin langsung. So ada yang dalam peringkat yang biasa digunakan dalam peringkat 6 mg lah, tak 6 ratus, tapi ada yang 8, 12, 24. Tapi kandungan sebenarnya nobody knows. Sebenarnya dia tak ada kawaran daripada segi enforcement regulation tu, tak ada. So kita pun tak boleh cakap dengan pasti kandungan yang ada dalam vapes tu. Okey. Dan apa kesan ya bila merokok kepada sikap dan juga akhlak seseorang itu? Okey, kalau rokok per se, dia akan menyerumuskan, especially remaja lah. Dia akan lebih risiko untuk terjerumus dalam penyalahgunaan darah. So, once you are drug addiction, you akan terlibat lah jenayah, seks lambang dan sebagainya sebab ia dah hilang diri sendiri, kawaran terhadap diri sendiri. So, antara risiko yang mungkin dihadapi lah. Okey, baik. Dan seterusnya untuk bila disebut mengenai ketagihan nikotin yang dikaitkan dengan masalah psikologi, mungkin Kementerian Kesihatan selepas ini apa yang diusahakan untuk merancakkan lagi lah supaya memberi kesedaran yang lebih padu kepada masyarakat kita berkaitan dengan nikotin ini? Okey, memang kita menyerulah semua perokok, sama ada you macam pengguna web dan sebagainya, cuba erakkan diri sendiri daripada memulakan langkah untuk merokok ataupun melibatkan ketagihan nikotin. Kalau boleh, remaja-remaja kita mestilah pandai jaga diri sendiri, penjagaan moral sendiri supaya tidak terjerebak dalam bidang ni, ketagihan nikotin. Itu yang penting. So kepada sesiapa yang dah terlibat dalam ketagihan nikotin ni, kita harap
Kalau dengan keazaman diri yang tinggi, kalau you dapat berhenti sendiri, itu paling bagus. Kalau tak dapat juga, kalau you mengalami gejara-gejara, ketarikan dan sebagainya semasa dalam proses berhenti itu, dapatkanlah bantuan daripada klinik kesihatan ataupun hospital yang terdekat. Sebab bantuan kita sentiasa tersedia untuk kamu. Okey. Doktor, Sisha bagaimana? Okey, Sisha ni sebenarnya dia diharamkan, you know, daripada segi agama ni dah tidak dibenarkan di tempat-tempat orang awam lah. Tapi kandungan dia tetap sama, dia menggunakan cecair dan juga berbagai perasa dan sebagainya. Dan kandungan nikotin tu memang tidak dapat dikawal. Tapi nasibnya Sisha ni tak jadi isu sehebat webs lah sepanjang masa ni. Doktor, saya pernah mendengar seseorang berkata yang berhenti merokok ya. Dia, dia kata dulu seorang perokok tegar, tapi cara dia berhenti adalah dengan dia menghisap sebanyak mungkin rokok pada masa pada kali terakhir tu, sehingga kan dia berasa loya dengan rasa rokok itu, dengan bau rokok itu, dan itu yang membuatkan dia berhenti. Bolehkah itu berlaku? Okey, so far doktor tak perasan lagi lah siapa. Tapi setengah pesakit tu memang dia dia akan cuba hisap sepuas hati sebelum dia tarik berhenti tu. Ada juga pesakit air yang buat macam tu. Dia katakanlah kita tetapkan hari Ahad ni hari terakhir dia belum merokok. So untuk supaya dia tak kerugian tu, dia habiskan paket yang dia ada. Mungkin hari tu satu kotak tu habiskan. So waktu tu dia memang dapat kita panggil apa, keracunan nikotin. Kalau you merokok berterusan cepat dan dengan puff yang belalam, you akan mengalami tahap di mana nikotin level dalam darah you mencapai satu paras 2 miligram dan ke atas. Dan dia akan mengalami keracunan, antara dia loya, muntah, sakit perut, dan dia akan rasa perasaan tu sangat menakutkan. Dan seterusnya mungkin akan menyebabkan dia tak ingin kepada rokok. Tapi kita biasanya tak guna cara inilah untuk mengetakutkan pesakit dan sebagainya. Bukan cara untuk berhenti merokok. Doktor, ada juga yang merokok kemudian bila dah tahu ada penyakit kronik, berhenti. Bila dah sihat, pulih kembali. Ya, merokok balik. Ya, memang biasa. Especially kalau kes-kes macam jantung, semasa bypass, dia memang terpaksa berhenti. Sebab kalau tak ada, doktor pakar, jantung tak akan buat perbedahan. Selepas dia buat perbelahan, selepas dia dah sihat, ada juga antara mereka yang merokok balik. Okey. Okey, saya pernah terbaca juga satu artikel perubatan ya doktor. Mungkin tips lah ya, tips perubatan yang saya baca yang mengatakan bahawa jika seorang perokok tu mungkin dalam proses berhenti ataupun telah berhenti mengalami kekejangan, maka berikan dia sebatang rokok untuk mengatasi kekejangan tu. Adakah itu betul ataupun tidak? Itu adalah cara yang salah. Sebab kekejangan tu adalah antara tanda-tanda atau gejara tarikan yang doktor cakap tadi, withdrawal. So kalau you bagi rokok, sebenarnya you akan ganti balik nikotin dalam paras darah dia, then dia tanda kejara tarikan tu akan berkurangan. Tapi kebergantungan kepada nikotin tu akan berkekaran. Dia akan jadi balik. So cari yang bagus sebenarnya, jumpalah dengan doktor untuk dapatkan lawatan dengan bantuan kalau perlu. Mungkin ada yang segan doktor, malu mungkin nak ke hadapan ni, nak berjumpa doktor dapat lawatan tu macam mana. Okey, sebenarnya kita cuba garakkanlah, kalau cuba untuk ambil ubat sendiri atau beli menerusi farmasi kaunter tanpa sebalang khidmat nasihat, kejayaan untuk berhenti tu tidak banyak. Sebab you tak dapat kaunseling yang betul dan cara penggunaan yang betul. So kita memang tetap garakkan you berjumpa dengan doktor atau farmasi untuk khidmat nasihat kaunseling berhenti merokok. Ada jadual yang ditetapkan ya untuk mereka? Ya, kita memang ada jadual. Okey, baik. Dan apa yang perlu dilakukan? Hadir di Jabatan Kesihatan Negeri untuk bercerita kepada pakar mengenai masalah perokok ni? Sebenarnya you kena datang ke klinik berhenti merokok, ada di klinik kesihatan ataupun hospital-hospital yang berdekatan. Jabatan Kesihatan is just pejabat kesihatan kita. Okey. Kalau doktor sendiri di mana? Doktor ada di klinik kesihatan Bandar Botanik Klang. Okey. Adakah setiap hari dibuka ataupun ada jadual? Kita sebenarnya ada jadual. Jadual satu minggu sekali dan sebagainya. Tapi terpulang kepada klinik-klinik lah yang berdekatan. Oh, jadual berbeza mengikut klinik. Ya? Okey. Perlu
set appointment ataupun? Ya, biasanya dia akan datang dan kita akan cuba temu ramah dan sebagainya, dan seterusnya kita akan bagi temu janji seterusnya. Cuma satu masalah juga ya doktor, ya, jika hari bekerja, ramai yang bekerja, jadi masa tu tak ada untuk klinik. Jadi bagaimana? Biasanya kita akan bagi time slip lah, slip untuk kalau you datang dah waktu petang ke pagi, you boleh pilih, and then kita akan bagi time slip di mana you boleh dikecualikan ataupun keluar sekejap daripada tempat kerja. So okay, memang kita akan nak seribu daya. Tak nak seribu dali kan. Okay, baik doktor, nasihat kepada perokok yang menghisap rokok dan juga vape. Okey, saya rasa pada kesimpulannya, saya nasihatkanlah semua perokok-perokok dan juga pengguna vape kena mengetahui risiko-risiko risiko ketagihan nikotin, kesan-kesan rokok dan also vapes terhadap kesihatan badan kita, dan mengambil keputusan untuk berhenti dari hari ini juga kalau boleh. Dan kalau kamu mengalami sebalang masalah, boleh mendapatkan khidmat nasihat daripada doktor-doktor ataupun pegawai farmasi yang berdaftar. Okey. Ada sebarang pemakanan yang boleh membantu doktor? Ya. Ada mungkin sayur-sayuran, buah-buahan tertentu, makanan tertentu yang boleh membantu ketagihan tu? Okey, sebenarnya dalam proses untuk berhenti merokok ni, kita cuba garakkan perokok-perokok untuk mengamalkan cara hidup sihat. Antaranya pengambilan makanan-makanan yang seimbang, yang lebih sayur, buah-buahan dan sebagainya. Okay. Supaya satu, dia tak akan mengalami masalah kegemukan badan. Kedua tu, dia tak akan mengalami masalah sembelit. Dan di samping itu, dia tak payah bergantung kepada rokok untuk cuba kenapa sembelit, doktor? Itulah doktor cakap tadi, antaranya memang tabiat dia semasa merokok, dia pergi ke tandas untuk buang air besar dan sebagainya. So dah kebiasaan. Yang kedua tu, memang rokok tu ada komponen laxative yang boleh membantu seseorang itu lebih lawas. Lebih lawas. Okay. Doktor, betul ke ada yang menyatakan bila kalau tak isap rokok, dia akan memberi kesan kepada berat badan ataupun bentuk badan? Itulah yang kita bincang tadi kan. Kalau seseorang tu dalam proses berhenti merokok, dia masih ada lagi keberkentangan psikologi, di mana kebiasaan dia memasukkan rokok ke dalam mulut dan tangan, gerak-geri tangan dan mulut tu adalah menjadi satu keberkentangan psikologi. So untuk mencari penggantian tu, dia terpaksa mengambil something ataupun kacang ke, gura-gura ke ataupun dan sebagainya, dan benda-benda tu mengenyangkan dan mengemukkan. Bermakna kesannya bukan secara langsung lah. Tak, bukan secara langsung daripada rokok, berhenti merokok sendiri. Cuma tabiat itu. Tabiat untuk mengganti oral craving, keperluan tu. Baru-baru ini ada juga kami terbaca ya doktor, ya, bahawa petai boleh mengatasi ketagihan rokok. Ada alasan saintifik mungkin? I rasa antara, mungkin tak ada alasan saintifik, tapi antara satu cara, sebab petai tu agak keras kalau you makan mentah. And then bau tu, dia kalau you makan, you akan dapat mengoccupy the mulut. Dan dia akan mengatasi oral craving kita, yang doktor cakap tadi. Rasa petai, bau petai, bau petai tu mengatasi tu, bau rokok tu. Bau rokok one thing, lepas tu ke mulut dia atau occupied dengan sesuatu. Macam you makan kacang kan, kacang tu occupied your mulut. So itu antara sebabnya petai tu berkesan. Okay. Okay, baik. Banyak sebenarnya yang telah dikongsikan oleh doktor bersama-sama dengan kita berkaitan dengan ketagihan nikotin rokok dan vape. Apapun, terima kasih doktor kerana bersama-sama dengan kita. Dr. Ho Bee Kiau, pakar perubatan keluarga Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, Kementerian Kesihatan Malaysia. Sekian saja untuk Dalam Radar pada waktu ini. Saya Syuhada Armawan dan saya Hezri Rahim, mewakili penerbit Dalam Radar, Ehsan Yahya. Dalam Radar berakhir di sini. Tahukah anda